capek lengan aing hayang ngusep bagian aing keng ngusep ngejajep leh goblok. Aduh, mantap kok. Jematan itu tarik ke Betawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing mania buat sobat-sobat Jackfish. Hari ini saya sekarang lagi berada di kios Agil Fishing Sukabumi. Jadi kita apa ya? Kita mau ngeliat aja mancing. Jadi yang mancingnya bukan saya, nanti ada Om Agil. Jadi sengaja Om Agil Fishing, memang ini produk sudah lama ya teman-teman, Kroto. Tapi ini bukan bukan kroto aslinya ya. Karena kalau kroto asli di Sukabumi itu memang dilarang teman-teman. Ada sebagian yang berpendapat bahwa kalau umpan pakai kroto kenapa dilarang? Karena memang berbahaya kepada ikan masnya itu ya. Jadi mungkin keras, agak keras, jadi kena kulit cepat merah dan akan menyembuhkan kematian yang cukup tinggi. Jadi buat semuanya sobat Jackfish, teman-teman bisa mendapatkan produk ini di toko Agil Fishing Sukabumi dan toko The Legend Fishing yang berlokasi, kalau The Legend Fishing itu di Lembur situ ya, kalau untuk Agil Fishing Sukabumi sendiri lokasinya itu di Baros. Teman-teman bisa cek langsung di Google Map ketika teman-teman pengen mendapatkan kiloi kroto seperti ini ataupun esen telur jangkrik. Pokoknya semuanya esen yang kita produksi dari produksi Gober sendiri, yaitu hasil karya Agil Fishing. Jadi semuanya lengkap di sini, sudah ready ya. Apalagi kalau untuk umpan galata malele semuanya sudah puah dari media gelengan ataupun sele. Insya Allah nanti di video kedepannya kita akan meluncurkan sele terbaru dari produk Agil Fishing, namanya Sele Beo. Nah pasti teman-teman penasaran, nanti kita akan mancing lele dengan menggunakan selenya Sele Beo bos. Jadi hari ini kita review untuk mancing ikan mas harian kita. Lokasinya kita mau cari kolam dulu ya teman-teman, kebetulan cuacanya hujan, tapi mudah-mudahan dah sebentar lagi reda, langsung kita gas. Jadi kalau Om Agia sendiri medianya sangat simple bos, medianya cukup udang air tawar. Itu kalau untuk udang air tawar kita sudah tidak main gram lagi ya, lebih banyak itu lebih bagus teman-teman. Jadi kalau Om Agia sendiri dia tidak memakai apa-apa, tidak memakai seperti saya paikin ataupun minyak ikan, pasta keju, tidak ya teman-teman. Jadi udang air tawar langsung diceos pakai air panas kurang lebihnya 1 menit, langsung dikupas, diambil dagingnya saja, ditumbuk sampai sehalus mungkin, dikasih air panas, langsung kasih ini seperti dosis yang saya anjurkan ya teman-teman. Kalau untuk esen telur jangkrik ini di Sukabumi sendiri 5-7 tetes udah oke, udah manyos ya. Tapi memang tergantung bagaimana kita menciptakan banyaknya umpan juga. Kalau memangnya umpannya agak banyak ya mungkin itu dosisnya akan kita tambahkan lagi ya teman-teman. Cuman kalau untuk takaran di Sukabumi, harga udang 10.000 atau 15.000 ini cukup teman-teman menggunakannya 5-7 tetes, aromanya sudah timbul. Saya juga penasaran sama wanginya ini kroto, langsung kita bikin umpan aja ya teman-teman. Jadi pertama-tama akan kita tumbuk dulu udangnya, ditumbuk sampai halus mungkin. Nah kalau udah memang halus, langsung masuk ke air panas, dikasih dulu air panas ataupun dikasih dulu esen, silahkan aja ya buat teman-teman gimana teknisnya. Langsung tinggal masukin pengeras kroto, yaitu kita memakai dengan kroto produk Agil Fishing. Racikannya sangat simpel ya teman-teman, jadi umpannya sudah beres, langsung kita gas ke kolam. Jadi kalau buat ngebom kita pakai pelet aja ya teman-teman, pelet biasa aja, apapun itu peletnya terserah bebas. Kalau untuk untuk masalah tetesannya, jadi kadang kita kalau pakai dua pelet gitu
2 pelet gitu bungkus kecil ya. Jadi kadang kita pakai 10, 7 sampai 10 tetes sudah mencium aromanya ya. Mudah-mudahan lapaknya enggak jios. Kita pelet 2. Disangut kada hiji pang rani. Ikannya campur ya teman-teman. Ada 1 kilo 3, 1 kilo 4, 1 kilo 5. Iya. Shooting. Shooting gugumul. Tekan. Tanam di sini satu babak 2 kilo ya teman-teman. Untuk harga saat ini ikan lagi naik nih. Mumpung BBM naik, ikan juga ikutan naik. Pau ga lauk naiknya. Ayo mau duit kan jigo 25.000. Ini kolam AC satu babak satu kali main itu dalamnya 2 kilo ya teman-teman. Lanjut pancing. Ah, ada kemayaan atuh pedot teh anjing. Begitu di batot-batot teh dicapluk di heula. Jangkrik bos, jangkrik bro. 2 ekor, cici, kurang musik pak. Aiy nggak gutuk, tapi mau ngalah. Ngetes jujur jawab, dia moce akibat moce diganti ya tuh jujur YouTube. Aduh, ngomongan aku tuh kata ancam jatuh. Cicing ke dek jadi kedi itu lah ya. Degar longan ceteh. Bira putung menah cina murunan. Dek ngajleng. Esik bukan lagi buru-buru. Tancap itu teh. Biasa mitos begitu mancing siapapun itu orangnya ketika udah moce biasa ada jeda ya, bukan menjadi gimana mistik-mistik, jangan ya teman-teman. Jadi kita harus percaya diri lah, tapi emang jadi kebiasaan sih biasanya moce rada lilade gitu. Nah, bangkitin gue. Iya. Tuh, iya. Aing, buat getek lengan aing hayang ngusep. Bagian aing kayak ngusep ngejejep leh. Mantap, bos dah. Ikannya campur, teman-teman. Ini 1 kilo 3. Ya, begitulah kalau ikan datang ikan gede, datang ikan kecil. Terus lah, orang ngusep. Wah, kayak lo nyangut nanti ngajar doblau, kayak. Aduh, itu kiki tuan lebih emang, guys. Jangkrik, bos. Jangkrik. Terus. Gue bagian ngebom aja terus lah. Tiap dapat langsung bom. Oh, tepung wong itu ya, Bang Enan. Nah, jangkrik, bos. Jangkrik, bos. Bom lagi. Udah datang lagi ikannya bro, udah datang lagi.
piraku baraya teu kabita, ieu ka baraya-baraya anu aya di kota, dulu-dulu anu di lemur dijangkrikan heula. Letik ieu bae. 1.5 kilo. Ikan enggak ada yang rata di sini ya. Dasar si ogah melakukan nanti rumah lah dia. Ayo gede, ayo lutik, ayo sedeng. Striker kita pada datang bro. Tapi kaburangan musuh punya molor wae yo. Aduh. Ayo masih ada 8 itu. Masih ada 8 rupa. Paling dulu. Oh, ada. Biru. Biru. Ngomong lupa penonton bro, tinggalin ya subscriber setia kita nih. Nuh sebelah teh. Nuh buat sete jangkrik. Kebagian aing ngusup ngedang dale coba. Aduh. Mantap. Ya untuk tanaman 2 kilo aman ya teman-teman. Jadi kita bukan kita hanya untuk mencoba mengedukasi aja. Jadi apapun itu esennya sebetulnya enggak usah esen telur jangkrik, enggak usah esen mikromi. Pergunakan esen yang teman-teman punya yang ada di rumah ya. Di utara Jumatan. Namun Jumatan di desa Tara Manci. Jadi itu Jumatan itu. Beres ayah. Ketinggang hei. Jumatan itu. Hari ke Betawi. Iya. Anjing om. Tenggana ke Jakarta. Menayu. Langsung guys. Begitu lempar langsung lelok longan mau ngelarut bro satu dua puluh lah 18? Oh, pokoknya menang lomba lah, baraya. Ini nanamnya 2 kilo ya teman-teman. Jadi untuk tanaman mah aman lah. Lebih. Ini 4 kilo mah ada ya. Jadi nanamnya kalau di Haidar, pemancingan Pak Oga, satu lebak 2 kilo. Harganya 34.000 ya untuk saat ini lagi naik nih. Lagi ikan mas lagi naik ya teman-teman. Jadi untuk racikannya memang cukup simpel ya, beda racikan. Jadi cukup simpel udang sama kinai kroto udah beres. Simpelnya. Modal lagi gocengan. Tapi hasilnya bro mantep. Kasih 5 tetes aja ya. Jadi dosis untuk Sukabumi 5 sampai 7 tetes aman lah. Nanti disambung di lain waktu teman-teman. Terima kasih banyak selama ini masih bertahan di channel Jackfish. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.